Tokonya siapa ini? Kamu nih. Berantem, Mel. Berantem! Wuhuy! Hah! Burung apa itu, bestie? Halo, gengs. Ini yang apa kabar? Dari Sawang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Hey! Teruntuk orang-orang yang suka ngebeda-bedain orang gemuk sama kurus. Aneh kasih tahu ya, orang gemuk sama kurus tuh sama. Sama-sama makan. Yang satu makan hati, yang satu makan tempat. Sama, bos! Salam satu rasa, itu kiwir. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, banyak banyak aku sayang. Panas ya, kuping kalian panas ya. Ngedenger, katanya apa mainnya tuh kalau misalnya kayak gitu tuh? Mainnya fisik. Ngomong-ngomong kata-kata kurus, ngomong-ngomong kata-kata gemuk. Wah, langsung aku nanti dikomentarin. Baik-baik, bos. Orang mah harus pikirannya tuh positif. Aneh kan pernah kurus juga, pernah gemuk juga. Jadi aku kan merasakan. Jadi boleh dong, jeritan hati aku dikeluarkan, ya kan? Nggak maksud buat nyinggung yang lain yang gemuk yang kurus kalau kesinggung ya. Pas dulu berarti kita sama. Ini aku bakalan nge-reaction video yang ngeselin katanya. Nah, ngeselin apa aku nggak tahu, karena aku nggak dikasih tahu dulu. Selalu aku tuh kayak spontan uhuy gitu. Kenapa kau ketawa, Put? Itu humormu di situ ya? Iya. Kena ya? Sarafnya Putra di situ berarti. Aku tuh nggak pernah dikasih tahu videonya tuh kayak apa, jadi kayak langsung spontan aja nonton. Dan informasi ini tuh hasil karya Putra. Nah, biasanya kan Nizam. Oke, langsung aja kita hurain, kuy. Berantem. Wuhuy. Hah, burung apa itu, bestie? Mal, aku sudah melihat dengan serius. Dan gitu kok, Put. Kayak ngeledek loh. Editor Printavan kayak gini nih. Sehari bersama kurir. Kenalin, saya Malik dan saya adalah kurir BL Job. Jadi kurir itu harus extra BL job ya, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang tolol gitu kan. Paket. Iya, Mas. Atas nama Bu Neneng. Saya sendiri, Mas. Dih, malah curhat. Nih, ambil nih. Ya udah, saya izin foto ya. Boleh, Mas. Ya udah, buka bajunya. Ya sopan ya kalau ngomong. Mas, ada paket enggak? Kenapa, Mas? Paket nelpon. Mas ada lihat lampu kelap kurir sama bensin eceran enggak di depan? Enggak ada sih. Tandanya bukan konter. Bukan konter. Sama siapa, Mas? Jo siapa? Jo Mama. Ini patokannya di mana lagi nih? Halo, Mas. Ya, halo, Mas. Ini patokan rumahnya di mana, Mas, ya? Rumah saya di samping rumah Pak Yanto, Mas. How the fuck is supposed to know that? Tanya Google, Bang, tanya Google. Rumah Bapak Yanto. Rumah Bapak Yanto di mana? Ini enggak kesel sih. Ini lebih ke lucu. Belum kesel. Cipok. Marah ujungnya cipokan. Berasa kayak dia, aduh gila sih. Wow. Mental aman cing. Jangan jawab cing. Tabok aja langsung cing. Gokilnya mukanya udah ketakutan lah. Muntah. Nangis. Kucing orang tuh gila ya emang ya. Kusemir loh. Aduh. Aku yang ngerasa kayak terintimidasi loh. Oh, dibalas loh. Jangan dibalas. Udah. Udah jangan berantem. Yang goblok siapa sih? Kayak aku deh yang goblok, malah diem-diem ngeliatin mulu. Aduh. Udahlah, ulti, langsung ulti. Woi. Masuk kolong. Kesel aku. Iya, ampun. Nungging gak kamu sekarang, nungging? Udahlah, lama kali berantemnya. Intinya tuh di mana? Kesel nih aku mulai nih. Orang kecil. Tolongin.
Aduh, sumpah lah. Drama hidup aku udah, aduh, udah penuh. Kau suruhlah aku tonton begini. Apa? Kira-kira kucing warnanya ngomong apa juga? Dari mana kamu semalam? Hah? Oke, aku pas oversharing ke orang yang baru kenal. Tenang, tenang. Yang tenang, aku bisa tenang. Ya Allah, tenangin diri aku. Masalahmu apa sih, Dek? Iya, oversharing ngerti. Cuman kan pasti ada problemnya. Masalahnya problemmu tuh apa? Gak mungkin. Kamu punya pacar kan, umur segitu kan? Gak mungkin kan? Paling masalahmu tuh cuman buku ketuker gitu. Penghapus lu hilang, tupperware-mu hilang ya, mamamu marah-marah gitu. Tenangkan aku ya Allah. Pokoknya siapa ya? Kamu deh. Makasih banget. Udah mewakilkan. Kamu deh. Bercanda yang berencana begini nih, Put. Asik nih punya pasangan kayak gini nih. Kita bersama Bang Boril nih. Bang Boril, sehat Bang Boril? Alhamdulillah sehat. Coba nyanyikan lagu buat saya, Bang Boril. Janganlah aku asik. Hati ini Mirip loh. Aku kenapa tiba-tiba mendadak ikut kayak begini ya? Oke, lanjut. Kira-kira Luna Maya mau gak ya sama ini? Kayak lebih mirip Sarul kan gak sih? Iya. Ya kan? Ya. Utamakan fungsi bukan gengsi. Siap bos? Benar-benar fungsi bos, fungsi. Apa itu pamer ya? Sekalian kau celup-celupin dalam gelas, lumayan nama-namain boba. Fungsi kan? Fungsi, gengsi mah apa? kesel. Hah? Oh, belum ini. Tadi kira-kira udah 50% lah. Tadi ada meteran ya kan di sini kan? Itu kira-kira 40 orang anak itu ngumpulin uang cash. Uang cash untuk kas. Uang cash untuk kas, Pak. Dipakainya lah itu, beli itu kan kue kan. Dengan harapan Bapak akan senang. Bukan senang, tapi kamu nanya. Kamu nanya, Bapak senang. Bapak gak suka ya. Bapak gak suka tiup-tiup lilin. Karena kayaknya tuh pas ulang tahun berikutnya tuh kayaknya ada tragedi terjadi di situ. Mau tiup lilin kan, bukan lilinnya yang mati. Harapannya. Hey, can I have a straw? Sure. Here you go. Thank you. And two sugars? Sure. Here you go. Thank you. Wait, and a fork? You know what? Ah! Kalau bisa ketemu Bunda Korla nih, seru loh. Iya. Emang bandit kau ya? Ambil deh semua lo ya. Jeffrey Nicole. Masa sih? Mana sih Jeffrey Nicole? Bangke. Gak usah lah kau sama-samain lah, itu lebih ke Jeffrey Nista, ngerti gak sih? Bukan Nicole, lebih ke Nista. Mending jangan, apa adanya aja, kenali namanya siapa gitu kan. Kita lebih menghargai bentuk rupanya, sesuai dengan namanya, sesuai orang aslinya. Jangan kau banding-bandingkan, jangan. Kita jadi jahat mulutnya nanti. Video, ngerti. Kesel sih bukan. Aku pernah tahu lah.
lagi bikin video atau apa, terus aduh berkali-kali tuh tiba-tiba orang main lewat aja kayak begitu. Pantatnya tuh kayak gak ada remnya gitu loh. Kayak gak bisa lihat belakang, lewat depan dia. Aduh, mamer apa sih? Ya, tapi di sini kan sudah terbukti ya. Bilangin sama mama kamu, bilangin sama bapakmu. Penyabar loh aku ini. Dikasih video ngeselin kayak gini, belum kesel aku Put. Segini doang mau beuh. Hebat ya, aku gak penyabar ya orangnya ya. Karena aku udah pernah ngerasain. Dan berjam-jam nih aku 3 jam. 5 menit dirusak lagi. Makanya, jangan tanya kenapa. Kalau cari cowok itu tuh ya, jangan suka cari cowok yang bikin hidup kamu berantakan. Cari cowok itu yang bisa bikin lipstik kamu berantakan. Dandan 3 jam, aing Put. Rusak 5 menit. Maskara di sini. Lipstik di sini. Beuh. Kesel enggak antum? Untung enak. Huh? Sotoknya. Aku diajak makan soto. Soto. Oke lah, terima kasih udah nonton video My Reaction. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa. It's a game.